Badan Pertanahan Nasional atau BPN Provinsi Kalimantan Timur menggelar acara Jalan Santai dan Bakti Sosial dalam rangka memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional tahun 2019 dengan mengambil tema ATR BPN menuju penataan ruang dan pelayanan pertanahan yang berkepastian hukum dan modern. Gelar kegiatan peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional tahun 2019, selain melaksanakan bakti sosial dan jalan santai, juga diisi dengan beberapa kegiatan lomba, diantaranya lomba bakiak, kelereng sendok, serta disediakan hadiah door prize. Kemudian kegiatan tersebut berlangsung pagi tadi, hari Sabtu 19 Oktober 2019, di halaman kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, Jalan M. Yamin, Kelurahan Gunung Kalua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Adapun peserta yang mengikuti kegiatan tersebut adalah seluruh ASN jajaran Badan Pertanahan Nasional tingkat kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, serta dari sebagian peserta dari Dinas PUPR dan unsur notaris PPAT. Menurut Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Mazwar SHM, bahwa dengan kegiatan rangkaian peringatan Hari Agraria tersebut merupakan ajang silaturahim antara stakeholder dalam sinergitas dan kerjasama dalam memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat. Harapan bahwa BPN ini kedepankan lebih baik, ini adalah semboyan yang perlu dilakukan. Kemudian dengan adanya kegiatan ini yang paling pertama itu adalah masalah silaturahmi. Sehingga dengan silaturahmi dengan stakeholder, maka kerjasama, kesepahaman dan kelancaran kita dalam memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat di Kaltim Kaltara ini tentu akan lebih baik. Nah, seperti bagaimana kita kerjasama dengan instansi terkait seperti PUPR, juga bagaimana kita bersinkronisasi dengan notaris PPAT yang juga merupakan bagian dalam pendaftaran tanah, dan juga dengan RAI ini adalah perlu kita tingkatkan pelayanan, karena RAI ini kan memberikan menyediakan rumah yang layak huni dan mampu terjangkau oleh masyarakat. Kepala Kanwil BPN Kalimantan Timur juga menyebutkan bahwa selain kegiatan berolahraga, juga dilakukan kegiatan seminar, bakti sosial, donor darah, dan penyerahan sertifikat wakaf untuk dua masjid di Samarinda. Adapun kegiatan sosialisasinya itu baru bentuk apa itu, Pak? Sosialisasi itu menyampaikan seminar juga ada. Seminar sudah dilakukan kemarin yang juga dihadiri oleh BPN Pusat. Dan sosialisasi juga kita lakukan ke masyarakat. Dan juga kemarin ada beberapa kantor pertanahan melakukan sosialisasi di kecamatan, di desa kelurahan dan lain sebagainya. Untuk beberapa hari ke depan sebelum penutupan bulan bakti, kita melakukan juga beberapa kegiatan, salah satunya juga kegiatan donor darah yang akan diikuti lebih mungkin 100 orang. Dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, GATV Kaltim, Nadia Akbar, mengabarkan.